Entrepreneurs, diinformasikan bahwasanya pada saat ini ya entrepreneurs, ini kondisi sampah plastik dan serpihan atau potongan-potongan kayu ini menumpuk di area lingkungan Urunci ya entrepreneurs, Kecamatan Sepeng Raja, Kabupaten Baru Sulawesi Selatan ya terus. Dan kondisinya ini sangat banyak ya terus. Jika terlihat ini terus, kondisinya menumpuk, sangat banyak terus. Sampai ini terus merupakan kiriman ya terus, karena arus juga kencang ya terbunas, angin kencang pada sore ini terbunas. Mulai kemarin hingga saat ini terbunas, angin juga kencang di daerah ini terbunas. Bukan hanya di laut saja ya terbunas yang menumpuk. Ini sampai-sampai sampahnya juga naik di jalan ya terbunas. Ini merupakan jalan penghubung antar dusun di sini terus di Kecamatan Sapeng Raja. Selain itu juga akses ini merupakan jalan penghubung antar kecamatan ya terus. Di sampai ini terlihat sangat banyak ya terus sampai di sana itu. Ini karena intensitas hujan tinggi ya kemarin terus hingga hari ini yang disertai angin kencang sehingga sampah-sampah ini terus datang terbawa arus ya terus, yang entah sumbernya dari mana saya juga tidak tahu terus. Namun sampah-sampah ini ya terus merupakan sampah kiriman yang terbawa arus ya terus dari berbagai sumber. Ini dan terlihat sangat banyak ya terus. Bukan hanya di sini terus, sampai di sana juga terus itu. Juga lihat banyak sampah-sampah yang sejenis terus. Ini merupakan sampah-sampah kiriman ya terus yang terbawa arus. Tuh sampah-sampah yang diterpa ombak ya terus, sampah naik di badan jalan. Ini merupakan sampah-sampah kiriman ya yang terbawa arus karena angin kencang ya terus. Selain kayu ya terus dan plastik, sini juga terlihat banyak gabus-gabus ya terus yang ikut terbawa arus hingga sampai di lokasi ini ya terus. Putih ini terus, ini sudah mulai naik di bahu jalan ya. Dan tentunya kondisi ini terus, ini sangat mengganggu pengguna jalan ya terus.